Kawasan Jamarat lokasi lontar jumrah dalam prosesi ibadah haji terpantau sepi 13 Zulhijjah 1445 Hijriah. Sepinya jamarat ini karena jemaah yang mengambil nafar sani melakukan lontar jumrah ula, wusta, dan akabah. Sesuai jadwal lontar jumrah yang telah ditetapkan petugas penyelenggara ibadah haji tanggal 13 Zulhijjah, jemaah melakukan lontar jumrah pada pukul 05.00 sampai 17.00 waktu Arab Saudi. Sebelumnya, pada 12 Zulhijjah, jemaah yang mengambil pilihan nafar awal telah meninggalkan Mina sebelum matahari terbenam dan kembali ke hotel masing-masing jemaah di Mekah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.